Shalom sahabat Stangkir Teh, senang berjumpa kembali dengan saya, aku Ripka. Kita mau merenungkan tema saling menopang. Yesaya 35 ayat 3 firman Tuhan berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Sahabat Kristus, Nabi Yesaya dalam tulisannya beribu-ribu tahun yang silam telah menuliskan sebuah prinsip penting bagi kita, yaitu agar kita sesama anak-anak Tuhan harus saling menguatkan. Saat iman lemah, ada yang saling mengingatkan. Tangan yang lesu berbicara tentang orang-orang yang sudah tidak mampu melakukan hal yang lain, yang sudah patah semangat, orang yang mengalami masalah-masalah yang berat dan sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara lutut yang goyah bisa digambarkan dengan orang-orang yang sudah tidak dapat berdiri untuk bangkit karena masalah-masalah yang dihadapi terlalu berat. Perjalanan hidup orang percaya yang tidak mudah, banyak tantangan dan banyak pergumulan. Mari sahabat Kristus, kita saling menguatkan teman-teman kita yang di dalam kesulitan. Ingatkan untuk mensyukuri setiap kesulitan yang ada. Karena dengan kesulitan kita bisa mendapat pelajaran untuk lebih menggantungkan diri dan menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan. Setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Mungkin saat ini kita belum dapat melihatnya. Namun percayalah, Tuhan sudah tahu jalan keluarnya. Percayalah hanya kepada-Nya. Syukurilah dengan kondisi apapun, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dan selalu ada jalan. Jangan kalah dengan tawaran si jahat yang ingin merebut anak-anak Tuhan. Mari kita kokohkan pijakan kaki kita di dalam Dia. Ganti bagian hidup kita yang sudah usang. Renovasi hidup kita bercermin pada kebenaran Kristus firman Tuhan. Mungkin kita rajin beribadah, namun hanya kewajiban hari Minggu. Renovasilah hidup iman kita kepada-Nya. Mari bangun hubungan yang baru, yang intim kepada Tuhan. Mari pagi hari ini minta Tuhan sempurnakan hidup kita. Introspeksi diri kita pada Tuhan. Minta Tuhan kuatkan tangan kita yang lemah lesu dan teguhkan lutut kita yang goyah. Dan mari hiduplah saling menopang. Haleluya. Mari tetap setia, solidio. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.